lagi di channel Sastra Gitar. Kali ini saya akan bagikan tutorial lagu dari No Stress yang berjudul Perspektif Bodoh. Yuk. Baik, yang tahap awal kita bahas chordnya dulu. Chordnya itu ada G. G-nya itu seperti ini. Senar 2 ya, yang dipencet. 1, open. Gitu ya. Yang kedua F. F apa ini? F2. Nanti aku kasih gambarnya, kasih tahu namanya itu. Aku nggak tahu juga namanya. Cuma dua ini, senar 6 dan 2. Di fret 1. Semoga ya chord-nya. Terus C yang ketiga, C mayor. C mayor. Terus yang keempat nanti ada C7. Tinggal tambahin clinking di senar 3. Nah, C7. Terus A minor 7. Terus ada D mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chord ya. Kurang lebih itu aja chordnya. Baik, yang tahap kedua kita bahas petikannya dulu. Petikannya itu simple, gini loh. Nah, ini mirip semoga ya, tapi semoga ya yang akhirnya itu nggak diambil. Kalau semoga ya kan. Nah, kalau ini nggak. Nah, balik lagi. Nah, itu. Terus petikan intronya. Sama di capo di fret 2 ya. Ya. Kalian latih pelan-pelan dulu. Petikan yang ini baru semalam ngeh. Maksudnya ngeh itu aku dengerin lagi lagunya, oh ternyata ininya main terus gitu. Itunya main terus, bassnya. Kalau kebanyakan kan. Nah, dia nggak main bassnya semua. Nah, aku dengerin lagi semalam, oh ternyata bassnya main gitu. Tekniknya tuh seperti ini. Satu dulu, 1 6 2 gitu. Terus yang kedua.
3. Terus kena 4 lagi. Oh, ini juga kena 4 lagi ya. Yang akhirnya 6 2 4 1 6 2 4. Kalau ini 6 3 6 3 6 3 4 2 6 3 4. Nah, 3 4 gitu ya. Nanti aku kasih gambarnya juga. Itu bagian intronya yang aku baru semalam juga ngelatih ini. Pelan-pelan aja. Awalnya ingat yang tadi itu dilatih. Terus itu kalau itu udah kuasain nanti makin cepat dah dapat dah. Ya. Satu. Terus yang selanjutnya itu polos aja. Posisi F. Teng 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 teng. Ya. Teng 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 teng. Polos ya. Empat tiga enam M ya benar, empat tiga enam, empat tiga enam dua empat, enam dua empat tiga enam dua empat, ya. Terus balik lagi teng 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 teng. Kurang lebih yang ke bawah itu sama, cuman bedanya yang di pasnya. Ya. Sama 4 3 4 3 4 3 2. Nah, endingnya di 4. A sama juga. Lebih mudah. Tuh, ke D. Lalu petikannya seperti itu, petikan intronya. Sekarang kita ke pindah-pindah chordnya ya. Petikannya kita udah bahas. Sekarang aku pelanin aja di sini. Petikannya kan gini, yang awal tadi. Chord G, G jari manis di senar 2 fret 3. Petikannya ingat yang tadi. Nah, ingat oh, terus sama di kapo di fret 2 ya. Karena aku ngikutin audio aslinya. Atau rekaman aslinya ya. Petikannya mirip sama. Setiap masalah langsung nyanyi punya jalan keluarnya, hanya saja petikannya sama chordnya, chordnya F. Dari sudut mana kita perlu menimbang dan ambil masukan. Petikannya sama kepala ini. Terkadang nana memandang hal kecil lebih mudah. Terus genjrengan. Genjrengannya tuh down down up down up down down up down up down down up down up down down ya. Ya. Ya.
tapi dia cepat. Urusan yang satu aja karena nunggu yang diperdebatkan ya cuma jadi basa-basi ya kapan habisnya rumit kepala ini setiap chord ini nunggu ya terus rumit kepala ini. Kepala ini dari ke C ya sorry lanjut na 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 D na 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 ya na 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 Klingking masuk C polos, klingking masuk di senar 3 fret 3 endingnya itu di tang di G kan ya kurang lebih keseluruhan seperti itu ya mungkin sekian dulu tutorial kali ini semoga jelas semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua terima kasih.